Jangan lupa subscribe, guys. Bagaimana kabar kalian semua? Semoga baik-baik saja. Amin. Oke, pada kesempatan kali ini saya akan membagikan tutorial atau tips kepada kalian semua, yaitu bagaimana cara menghilangkan tulisan tempo gratis, atau di sini cara menghapus watermark pada aplikasi Tempo. Oke, sebelum kita masuk ke tutorialnya, jangan lupa kalian klik subscribe untuk mendukung channel ini, like jika kalian suka dengan videonya, dan share. Share kepada teman-teman kalian semua agar teman-teman kalian semua juga mengetahui apa yang kalian ketahui, karena berbagi itu indah. Dan jangan lupa kalian follow Instagram saya di pojok kiri atas agar kalian mendapatkan updatean terbaru dari saya. Oke, tanpa basa-basi langsung saja kita masuk ke tutorialnya. Baik, apabila di sini kalian ingin menghilangkan watermark atau tulisan tempo, caranya yaitu di sini kalian tinggal masuk saja ke Play Store bagi kalian pengguna Android. Jika kalian pengguna iOS, kalian tinggal masuk ke App Store. Langsung saja di sini kalian tinggal ketik saja video watermark remover. Oke, maka akan muncul tampilannya seperti ini, video watermark remover. Jadinya kalian bisa menggunakan aplikasi ini untuk menghilangkan watermark atau tulisan tempo di dalam aplikasi temponya ya. Apabila di video aplikasi temponya kalian itu masih ada watermark temponya, kalian bisa hilangkan dengan aplikasi ini. Jadinya di sini kita langsung saja masuk ke dalam aplikasinya, kita klik buka seperti ini. Nah, tampilan aplikasinya seperti ini ya. Kita tunggu sampai selesai loading terlebih dahulu. Nah, di sini kita menggunakan yang gratis saja. Oke, kita klik icon silang di pojok kanan atas seperti ini. Oke, kita klik saja icon silang. Dan di sini kalian tinggal izinkan saja, izinkan video watermark mengakses foto dan media di perangkat. Oke, ini gunanya diizinkan agar sinkron dengan HP kalian ya. Nah, seperti ini ya. Nah, langkah selanjutnya yaitu di sini kalian itu tinggal klik saja remove watermark. Di sini ada dua pilihan, ada remove watermark dan add watermark ya. Di sini kalian tinggal pilih saja remove watermark seperti ini. Nah, kemudian di sini kalian tinggal pilih saja video yang kalian ingin hilangkan watermarknya. Misalkan di sini saya ingin menghilangkan video yang ini ya, yang udah saya buat tadi di aplikasi Tempo seperti ini. Nah, di sini langkah yang kalian lakukan yaitu di sini kalian tinggal klik saja yang ini, yang apa namanya, yang icon temponya seperti ini ya. Kita klik oke, kemudian kalian tahan sampai berbentuk kotak seperti ini ya. Kalian intinya kalian itu geser sampai berbentuk kotak seperti ini, kalian pasin ukurannya. Nah, setelah itu kita pilih saja centang ya, kita hilangkan saja tulisan tempo di pojok kiri atas ini ya. Kita pilih centang di pojok kanan atas seperti ini. Di sini removing watermark please wipe. Jadinya di sini kalian tinggal tunggu saja sampai prosesnya selesai ya. Nah, di sini kalian bisa lihat setelah selesai loadingnya, di sini watermark di pojok kiri atas videonya itu sudah hilang atau sudah kehapus ya. Jadinya ini adalah video yang sudah tidak ada tulisan atau watermark tempo di pojok kirinya. Oke, ini adalah udah kesimpan ya. Nah, di sini sudah tidak ada tulisan tempo atau watermark temponya ya. Cukup mudah, dan video ini sudah kesimpan di galeri HP kalian dengan sendirinya. Oke, cukup mungkin sekian tutorial bagaimana cara menghilangkan tulisan tempo atau cara menghapus watermark di video tempo. Semoga tutorialnya bermanfaat. Jika tutorialnya bermanfaat, share ke teman-teman kalian semua. Jika ada yang kurang jelas atau kalian masih kurang paham, kalian tinggal tulis saja di kolom komentar. Jika ada request tutorial atau tips, kalian tinggal tulis saja di kolom komentar. Jika saya bisa, saya akan buatkan tutorialnya. Oke, see you next time and bye.